Hai guys, ini Evelyn dan hari ini konten kita akan pergi ke bangunan berhantu. Nggak ada yang bohong. Oke, ini dia di teras ada gereja tua namanya Gereja Santa Maria. Belum Halloween guys, jadi konten berhantunya nanti aja ya, belum Halloween. Oke, lanjut. Di sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan berkunjung ke daerah Fountain Liddell di Pickering ya, dan ke Kastil di Pickering. Oke, dan ini melewati area bangunan tua. Oke, lanjut. Ini kita sedang di perjalanan. Oke, kalau kalian lihat ada angka 40 itu batas kecepatannya ya, guys. Jadi kayak 40 km per sek per jam per second lagi. Oke, wah, ini kita di sebelah kanannya ada ladang ya, guys. Dan jalanannya lancar sekali, bagus deh kalau kayak gini bakalan bisa cepet sampai lah ya. Ada mogi guys. Astaga, kok jadi macet sih tiba-tiba. 6.5 hours late. Woi, traktornya ngalangin. Apa nyampe ya? Padahal di kampung lo guys ini, tapi macet. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Akhirnya sampai guys, Fountain Liddell. Ini dia tujuan kita. Ramai juga ya tempatnya. Lihat guys, ada anjing lagi main di sungainya. Keren banget tempatnya ini nih, sering banget ada di kartu pos kalau di Inggris. Berasa lagi di tempat syuting film zaman dulu ya guys. Oh, tuh om ada di depan, kayak ngeliatin ada ikan atau enggak deh di sungainya. Ya, nunjuk apa om? Seperti ada sesuatu. Mari kita cek. Tidak ada laba-laba guys. Hello. Oke, lanjut kita menyusuri sungai. Dan guys, apa kalian masih ingat di episode kedua vlognya ada pohon serupa namanya Weeping Willow ya. Dan sungai di Fountain Liddell ini emang dangkal ya, di mungkin ketinggiannya sekitar 60 cm untuk kedalaman sungainya. Ya, bisa dilihat aliran sungainya dan juga ada burung kecil itu ya, suka terbang di dekat sungai, jadi cari makan ikan yang kecil gitu. Oke, sekarang kita menuju ke rumah yang tidak bisa kita beli. Jadi guys, kalau rumah di sekitaran Fountain Liddell ini harganya udah wow banget deh. Mehong, mahal-mahal semua. Apalagi yang rumah menghadap ke sungai ini. Udah mahal banget harganya. Kali paling murah berapa? Setengah 500 ribuan gitu. Dalam pound ya, 500.000 pound. Dan wow, ini bahkan punya kayak akses masuk sendiri ke rumahnya itu. Ini kan rumahnya di seberang sungai gitu guys ini. Oke, dan di sana ada apartemen yang tidak bisa kita beli juga guys, alias mahal. Nah itu di sana apartemen 3 lantai. Dan ini aliran sungainya kelihatan bersih ya guys, kan ada ikan kecil ya, mungkin di videonya nggak terlalu kelihatan ini. Oke, lanjut berjalan menyusuri area pepohonan. Oke guys, wah estetik banget ini efek sinar mataharinya,
berasa kayak di film-film zaman dulu. Padahal cuma bermodalkan kamera HP. Kayak wah, ada kuda poni lucu. Nah, jadi di sini ada banyak kayak termakan kuda gitu ya. Oke, lanjut ke perumahan di dekatnya. Mungil dan imut ya ini tempat area kecil untuk pot bunganya. Ada aku. Oke, lanjut kita ke perjalanan menuju ke Kastil Pickering. Nah, kita melewatin ini ada jalur kereta North Yorkshire. Jadinya kereta uap ya guys. Jadi untuk wisata lah ya, naik kereta tua gitu. Oke, kita telah sampai di kastil dan itu kalian bisa lihat adalah bendera dari English Heritage. English Heritage itu apa sih? Ini itu perusahaan yang merawat bangunan-bangunan tua di Inggris ya guys. Sekitar 400 bangunan tua. Udah pernah aku singgung ya di vlog episode 2 sebelumnya. Oke, sekarang kita akan menuju pintu masuknya. Oke, nah itu ada palang yang warna hitam ya. Tulisannya Pickering Castle dan bagian atasnya English Heritage. Oke, ini jam bukanya dari jam berapa? Oh, 10 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ini dia awal masuk ke kawasan kastilnya. Oke, jadi guys, ini ada gundukan di bagian yang kelihatan dalam itu, jadi sebenarnya untuk dialiri air ya guys, jadi semacam benteng gitu yang dibangun di permukaan yang tinggi. Jadi zaman dulu mereka menggali tanah supaya bisa dibikin benteng. Dan ini seperti kalian lihat udah tua sekali, jadi hanya beberapa saja yang tersisa untuk bangunan di kawasan benteng dan kastil ya. Oke. Allow court. Oke. Nih, jadi kawasan untuk pengadilan ya. Kalau misalnya ada kriminal yang terbukti bersalah, mereka diadilinya di sini, dan di sini itu ada beberapa penjara ya tadinya. Oke, sekarang kita naik ke atas ke kawasan utama dari bentengnya itu. Oke, kita naik tangga. Bayangin gak sih guys kalau gak ada pagar pembatas ya? Oke, gak usah bayangin. Celupa. Nah, ini ada jendelanya untuk memantau. Nah, itu tadi kita ke sana ya. Dan ada bangunan, nanti kita akan ke sana setelah ini, tapi kita naik dulu ke atas. Mau lihat apa yang ada di atas. Oke, akhirnya kita sudah sampai. Wah, tinggi ya guys, ini tampak dari atas. Dan itu tadi tangga yang telah kita naikin. Nah, itu bangunan bentengnya, jadi mengitari gitu, 360 derajat mengitari bangunan yang ada di sini. Teh. Ini ya reruntuhan temboknya. Oke, kalian bisa lihat itu sisa-sisa tembok dari bangunannya. Sayang sekali ya, udah hancur. Ya wajar sih, ini dibangun tahun 1000. Jadi udah sangat tua ya. Oke, ini bisa dilihat susunan batu batanya kelihatan acak gitu, dan ini ada lubang yang fungsinya sebagai jendela gitu. Oke, ini seperti kalian lihat di gambar, ini adalah kawasan perumahan dulunya, dan yang bisa tinggal di sini ya tentu saja para pedagang yang kaya gitulah ya, kayak yang berprofesi sebagai pengusaha, pedagang kaya bisa tinggal di kawasan sini. Ya, dan di sebelah kiri itu masih ada satu bangunan utuh, nanti kita akan masuk setelah ini. Dan yang gambar tadi itu tahun 1400-an ya guys. Nah, ini kita masuk.
ke bangunan yang masih utuh ini. Oke, kita buka dulu pintunya. Nah, ini peta untuk yang kawasan benteng tadi ya. Nah, ini dia contoh gambaran realnya ya. Ini rekayasa sih, tapi ini gambaran. Jadi tadi yang digundukan paling tinggi itu kawasan kastilnya. Nah, kalau bangunan ini kan bukan di bagian gundukan yang tinggi, ini yang di bagian bawahnya. Nah, ini jendelanya, jadi dibukanya ke dalam ya. Chapel. Oh, oke. Okay. Jadi bangunan ini digunakan untuk beribadah ya, guys. Atau bisa juga untuk kegiatan lain yang berhubungan. Nah, pintunya juga dibukanya ke dalam sama seperti jendelanya. Jadi yang bisa buka itu hanya orang-orang yang ada di dalam rumahnya aja. Oke, ini bagian atapnya ditopang dengan kayu ya. Langit-langitnya juga. Tapi keren ya, masih bisa berdiri ini bangunannya. Kalau dilihat dari susunan batu-batanya yang masih acak gitu. Oke. Nah, ini ada bagian yang seperti tangga gitu. Lantai yang lebih tinggi ada juga meja. Itu kelihatannya untuk altar ya, guys. Nah, ini contoh jendela yang dibuka. Jadi bukanya ke dalam dan itu ada besi supaya dari luar kalau jendela lagi dibuka gitu nggak bisa masuk ke dalam lewat jendelanya. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain ya. Menelusuri bagian yang lain. Oke, ini ada tangga, kita turun dulu. Nah, itu kalian lihat bangunan yang tinggi itu kemungkinan 3 atau 4 lantai ya tingginya. Ada jendela itu di tengah, yang lubang kecil itu. Dan ada pintu di bagian bawah sepertinya untuk tawanan ya. Oke, kita turun. Oke, ini agak bikin pusing ya. Mungkin videonya karena aku cepetin. Oke, kita naik. Oh, enggak jadi. Belum jadi naik. Karena aku orang yang sangat penasaran dan kepo, makanya aku mau melihat bagian dalam nih, yang ruangan di bawah ini. Kelihatannya untuk tawanan sih ya, guys. Hey, permisi, Om dan Tante mau lewat. Oke, terima kasih. Yeah, gak bisa masuk, oke. Okay. Ngapain juga masuk ya? Ruangannya kecil, guys. Dan bayangin gak sih kalau kalian ditawan di sini, aduh. Pasti stres banget. Kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Memanjat naik aja gak bisa. Gak bisa keluar gitu. Ini dia, view dari dalam. Ya, okay, kita sudah keluar. Yuk kita naik. Banyak naik tangga ya guys di sini, nggak apa-apa, jadi sehat kan, sekaligus olahraga ini mah, healing plus olahraga. Oke, nah itu kalian lihat tembok yang mengitari kawasan bentengnya. Oh, banyak yang jatuh ya, ini udah musim gugur ya guys. Oke, itu bisa dilihat temboknya. Iya, gede juga ya kawasannya, luas tuh. Tapi ini ada banyak level, bukan level, maksudnya banyak tingkatan dari pondasi bagian bawahnya, jadi agak membingungkan gitu untuk tingkat elevasinya. Aduh, ngomong apa aku ini. Oke, kita naik tangga ke bagian bangunan yang lain. Oke, punten. Permisi, terima kasih Om. Sudah dibukain pintunya. Oke, ya itu yang Tante tunjuk itu WC zaman dulu ya guys. Jadi kayak ada lubang WC jongkoknya. Oke, itu kemungkinan ruang tawanan lagi yang ada besinya. Dan kita lihat tinggian. Wah, ini kelihatannya 2 atau 3 lantai ya. Jadi langit-langitnya dibuat tinggi gitu. Wow, ya itu jendelanya.
Wow, ada sinar matahari terang ya. Kalau siang banyak jendela, jadi kalau siang nggak ada penerangan itu masih nggak apa-apa lah ya. Oke, sebentar lagi kita akan keluar dari bangunan ini ya, guys. Nah, ini dia model pintunya. Dadah. Oke, kita akan turun. Oh iya, dan guys, oh enggak, maksud aku YouTube, karena aku sudah buat lagu sendiri, jangan sampai dikenain hak cipta ya, awas ya YouTube. Kesel banget aku tuh. Oke, kita masuk ke bangunan terakhir ya, guys. Ini kayak nggak terlalu besar ya, cuman masih terlihat kokoh gitu, kuat. Mill Tower, oke, menara kincir. Nah, jadi tadinya di depannya itu ada kincir angin gitu, guys. Dan ini apa ya? Oh, bendera yang kalian lihat di awal tadi, bendera English Heritage. Wih, ini susunan itunya. Batu-batanya kelihatan acak tapi kokoh gitu. Dan banyak jendela, jadi kelihatan terang. Dan dari model bangunannya kalian juga bisa tahu ini di era medieval gitu. Tahun 1000 atau sampai tahun berapa ya? 1400 gitu. Masih medieval. Oke. Ini toko souvenir. Au. Oh, 7 kali bonekanya. Oh, the unicorn. Ini pensil. Oke, dan ini merchandise-nya banyak banget, guys. Segala macam nih dijual di toko souvenir, sampai sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan seperti minuman yang di botol ini, itu loh, minuman keras. Oke, dan ada juga monopoli. Nah, itu kawasan castle-nya dari jauh, dan toko souvenir ini sekaligus tempat beli tiket. Oke, see you soon, sampai jumpa lagi. This is Intuitive, jangan lupa like, subscribe, comment.